Yo, what's up guys? Balik lagi di Bangga Gamer Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, karena Hotel Hideaway sudah update lagi ya guys, gue akan nge-review tempat-tempat yang ada di Hotel Hideaway-nya apakah berbeda. Menurut gue sih pasti berbeda ya guys, karena di sininya udah kelihatan ada balon-balonnya gitu guys. Nah, bagaimana nanti keseruan nge-reviewnya? Kalian tonton terus, jangan di skip, okay? Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu ya guys, dan tombol loncengnya juga diklik biar kalian tahu jika ada video-video terbaru dari channel ini ya guys. Okay. Sekui guys, kita langsung aja nge-reviewnya. Yang pertama gue akan ke lobby Oasis dulu ya guys. Dan lihat guys, jadi ada balon-balonnya gitu ya guys, warna-warni balonnya, okay. Dan ini balon apaan guys? Yang ini beda ya balonnya. Itu mah bukan balon bang, itu mah Pak Herman. Wow, ada roda sob baru lagi guys. Roda sob apa nih namanya? Aduh, nggak kelihatan. Jampan. Oh, jampan guys, nama roda sobnya, kirain jamban. Coba kita lihat aja guys, isinya ada item baru apa. Wow, ini guys item barunya apa ini ya, kayak topi. Oh iya, kayak topi apa, polisi ya guys atau pilot gitu ya. Dan lihat bajunya, wow keren guys. Harganya pakai koin guys. Kita coba ganti warnanya, ininya warna putih ya guys. Dan ini celananya guys, kita ganti juga warna putih, keren sekali guys. Wow, ada sayapnya juga guys, item bintang 5. Wah, mantul ini sayapnya guys, auto jajan ini mah guys. Dan ada kacamatanya juga ya, mantul-mantul guys. Kita beli aja lah semuanya ya, mumpung masih ada DM ya guys. Kita lihat dulu ya guys, harga-harganya berapa aja. Topinya 475 DM, jaketnya 20.000 koin, celananya 19.000 koin, kacamatanya 450 DM, dan sayapnya 2.900 DM ya guys. Dan jadi totalnya 3.825 DM dan 39.000 koin ya guys. Kita langsung aja beli, okay, mantul sekali guys. Oh ya guys, tadi gue belum sempat lihat semuanya ya, kita coba lihat lagi guys item-itemnya. Nah, di sini ada lagi yang baru ini guys, coba kita lepaskan dulu kacamatanya. Wow, jadi kayak apa ya, ada emas-emasnya gitu guys di matanya, aksesoris ya. Kita beli aja guys 500 DM. Dan ini item-item barangnya yang baru-baru ya guys, okay. Lumayan guys, ada berapa biji, 1 2 3 4 5 ya guys. Dan juga ada warna baru guys, warna kayak warna biru gitu ya guys. Lumayan lah, bagus-bagus item barangnya juga ya guys. Tapi gue pengennya beli item bajunya dulu ya guys. Dan kita langsung lanjutkan lagi ke tempat selanjutnya guys. Gue akan ke mana lagi ya? Ke pantai aja ya guys. Okay, gasken. Gue sudah di pantai dan jadi berbeda ya guys suasana di pantainya. Lihat guys, dan ini ada apa nih? Ada kasir atau apa ini? Iya bener guys, kasir ya. Sekarang kita coba lihat ke bawah guys. Banyak balon-balon juga ya. Dan ada apa itu guys? Ada kayak tukang es krim gitu. Tapi nggak bisa beli Cuma bisa duduk kayaknya, itu juga ada yang duduk guys. Dan ada roda lagi guys, roda sop jampan. Oh mungkin sama ya guys yang di lobby, kita cek. Tuh kan bener guys, sama aja ya. Kita lanjutkan lihat-lihat lagi guys. Ada bebek-bebekan juga guys. Nih yang di air, balon bebek bisa ditaikin ya. Tapi cuma bisa sendiri, nggak bisa berdua guys. Tapi bagus ya guys, jadi berbeda gitulah, di pantai ada perubahan.
Wow, ada apa ini guys? Kapal Titanic. Mantul guys. Wah, ini mah keren ya guys. Bisa sambil foto-foto, bagus soalnya guys kalau foto-foto di sini ya. Dan juga ada pelampung karet ya guys, bisa santuy-santuy itu, pada santuy-santuy guys di atas air, mantul. Tapi nggak bisa mancing ya. Kalau bisa mancing lebih keren lagi guys. Tapi segini juga udah keren lah menurut gue ya guys. Mantul. Sekarang kita coba ke atas guys. Wow, jadi ada lagi apa itu? Kayak panggung lagi ya guys. Keren, ada tambahan lagi. Jadi ada dua ya. Yang satu tempat DJ, yang satu tempat manggung. Enak ya guys buat konser lagunya. Nuhina hinu hina hinu. Okay, mantul lah ya guys. Kita lanjutkan lagi ke tempat selanjutnya. Gue akan kemana lagi guys? Kita ke dapur aja ya. Gue sudah ada di dapur, dan kalau di dapur nggak ada perubahan ya guys, tempatnya masih gini-gini aja. Okay, kita langsung lanjutkan lagi lah ke tempat selanjutnya. Gue ada di Velvet, dan di Velvet juga masih tetap aja ya guys, nggak ada perubahan juga. Okay, kita lanjutkan lagi ke tempat selanjutnya gasken. Kita ke Relaxarium ya guys, dan ternyata masih sama juga ya guys, nggak ada perubahan. Ada rip guys, tapi gue fokus dulu sama kontennya ya. Selanjutnya kita langsung masuk aja guys. Apakah akan berbeda di tempat ini? Kita lihat aja ya guys. Dan berbeda guys, ada balon-balonnya dan ada speaker juga ya. Dan ada bebek-bebekan juga. Okay, mantul guys. Sayangnya nggak bisa naik berdua ya guys, cuma sendiri aja bisanya. Gue udah coba diklik-klik berapa kali nggak bisa berdua ya guys. Okay guys, kita langsung lanjutkan lagi ke tempat selanjutnya, yaitu yang terakhir ya guys, ke Jalan Sunset. Okay, gasken. Gue sudah sampai di Jalan Sunset, dan perubahannya ada balon juga ya guys. Nah, di atas roda ini guys, kita coba lihat-lihat lagi. Dan ada apa itu guys? Jadi berbeda ya, di lantainya ada gambar bintang-bintangnya. Okay, lumayan bagus lah. Ada balonnya juga guys, tuh di tiang listrik. Ada apa nih guys, rame-rame ya. Wow, jadi ada apa itu guys? Kayak kamera gitu. Oh, jadi tempat syuting guys, mantul. Pada syuting, keren-keren. Boleh ikutan syuting gak eh? Biarinlah gue jadi tukang cilok juga. Keren ya guys, jadi ada tempat syutingnya. Buat kalian yang mau syuting kesini aja ya guys, ke Jalan Sunset. Auto jadi artis kalian nanti ya. Okay guys, jadi itulah ya tadi perubahan update terbaru tempat-tempatnya ya guys, mantul. Menurut kalian perubahan tempat terkerennya di mana guys? Kalau menurut gue mah di pantai ini ya guys, karena ada kapal Titanicnya, mantul sekali. Nanti kalian komen aja ya guys. Okay guys, sekarang gue akan sudahi dulu videonya sampai di sini. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian, dan tentunya juga di subscribe. Semoga puasanya dilancarkan terus ya guys. Okay, jangan ada yang batal ya. Maaf bila ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bang Gali Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys, dan bye bye.